Hai Channel, salam sehat ya teman-teman. Di depan aku sudah ada dua buah pop mie teman-teman. Ini yang kuah pedas doer, tapi varian baru nih teman-teman. Rasa pangsit jontor, ini penampakannya. Dan ini udah aku kasih air panas ya. Langsung aja kita akan pindahkan ke tempatnya. Loh, pas balik. Wow. Ini nggak endorse teman-teman. Dan bumbunya itu ya seperti pop mie aja ya. Ini. Dan ini ada pedasnya juga. Ini ada pangsitnya. Kita akan masukkan. Dan ini bumbunya udah aku masukkan. Langsung aja kita aduk ya teman-teman. Aduk dia, aduk dia, aduk. Aroma pedasnya itu udah tercium teman-teman. Oke. Waktunya kita cicipin kuahnya. Sekarang kita mau cicipin kuahnya ya. Seperti apa pedasnya? Aku udah doa ya. Enak. Pangsitnya. Pangsitnya renyah. Riuk-riuk, cuman kurang banyak. Enak. Nah, boleh. Cuman sayang kalau udah lalapan kita coba. Enak banget. Tapi buat akunya kurang pedes, kuahnya kurang pedes. Nggak pedes lah menurut aku ya. Dan apa namanya, bumbunya itu pas. Enak. Ada topping bakso sama telur. Telurnya. Enak. Tapi nggak pedes sama sekali. Terima kasih.
Oke teman-teman, ini buat aku tuh nggak pedes sama sekali ya. Nggak tahu apakah kuahnya yang kebanyakan atau gimana, tapi menurut aku mah kuahnya pas sih, cuman nggak pedes buat aku ya. Dan tapi tetap enak, pangsitnya itu crunchy ya, enak. Oke, yang penasaran langsung aja cobain mie kuah pedas doer varian yang rasa pangsit jontor ya. Thank you udah ngikutin, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, God bless you.